Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan nge-review addon yang dimana addon ini berisikan mob-mob yang ada di Sans SMP Season 5 ya guys ya. Mob ini adalah mob-mob yang legend-legend ya guys ya, yang udah terlihat di Sans SMP dan yang ada juga yang kemungkinan bakalan ada di Sans SMP. Di sini di samping aku udah ada chest yang berisi spawn-spawnnya atau telur-telurnya, dan mari kita review aja sekarang. Oke. Okay guys, jadi di depan aku udah ada chestnya. Nah, chest ini berisikan, nah itu ya guys ya, ada telur-telurnya. Yang dimana yang di atas itu adalah kemungkinan mob-mob yang akan ditambahkan atau akan terlihat di Sans SMP ke depannya, dan yang di bawah itu adalah mob-mob yang udah terlihat, yang bahkan udah ada yang dikalahkan oleh player Sans SMP-nya. Oke, kita mulai aja dari ini yang di atas ya. Aku review yang di atas dulu. Nah, yang seperti ini. Oke, langsung aja. Di sini ada yang namanya Frost Mau. Oke, langsung aja kita spawn dan waduh, solis. Wom, boom. Oke, guys, ini apa nih? Wah, kita dapat ice crystal. Ini adalah mob yang kemungkinan besar bakalan ada di Sans SMP Season 5. Sangat keren ya guys ya. Mari kita spawn yang berikutnya adalah spawn naga. Naga. Boom. Spawn apa nih? Naga beneran guys. Bukan. Mereka bertarung guys. Batai, Jadi setiap mob ini kalau dibunuh itu akan menghasilkan suatu item, yang dimana item ini bisa bermanfaat untuk survival kita. Yang seperti tadi kita mendapatkan ini. Ice crystal dari ice golemnya itu. Klik lama, kita akan depan kita itu akan ada kayak partikel-partikel snow. Oke guys, mari kita lihat si naga itu tadi ya. Kita sini aja biar nggak jauh-jauh dari chest. Itu ya guys ya. Dia itu bentuknya kayak phantom tapi lebih gede. Setengah phantom setengah naga. Lihat guys, mengerikan ya guys ya. Ini juga kemungkinan akan ditambahkan atau akan terlihat di Sans SMP. Barakoa, ini dia Barakoa. Barakoa ini adalah suku ya guys ya, suku, ras atau suku penghuni hutan. Ini bisa diapain tadi? Oh, bisa di trade. Wow, apa nih? Waduh, rusak. Ini ya guys ya. Nggak ada hal menarik. Tapi mari kita coba yang ini, Barakonawa. Barakoana. Barakoana ini adalah seperti yang pertama ini, Barakoa. Tapi dia ukurannya lebih besar dan saat di spawn itu langsung banyak ya guys ya. Ada 1 2 3 4 5 6, 6. Langsung ada 6 ya. Kemungkinan mob itu, mob ini berdua kemungkinan akan ditambahkan ya atau akan terlihat. Oke, spawn lantern. Apa nih guys? Ukuran cok. Wow, cok. Mari coba kita pukul. Gak bisa dipukul sih. Oh bisa. Apa tuh? Apa tuh man? Oh bisa dimakan. Wah, kita dapat night vision. Oh, lantern ini seperti kayak ubur-ubur tapi bentuknya lantern dan warnanya hijau guys. Lihat, darahnya juga nggak banyak sih. Tadi aku dua kali pukul langsung mati. Itu mungkin bakalan ada di kemungkinan besar ini bakalan ada di bayam yang hutan-hutan gitu ya guys ya. Keren sih. Nah, yang ke ini Barako kayaknya serupa kayak yang tadi itu ya guys ya. Coba kita lihat. Apa nih guys, mulutnya gerak.
Mulutnya tadi mulutnya gerak loh. Oh guys, keren. Ini kayaknya ketua suku ya guys ya. Ketua suku, jadi yang kecil ini tadi adalah bawahan. Ini adalah panglima-panglima mungkin. Lalu yang ini adalah bosnya ya guys ya. Keren keren ya guys ya, keren. Coba yang terakhir ini guys. Spawn Grotol. Oke guys, jadi sudah ya guys ya. Mungkin segitu aja. Emang ada segitu sih. Sekarang kita bakalan review yang udah terlihat di Sans SMP ya guys ya. Dan ini adalah item-item yang di drop oleh mob-mob itu. Nah ini adalah kayak monster penjaga gitu ya guys ya, yang besi itu yang udah dikalahin oleh The Dreamcraft di live streamnya. Ini ya guys ya. Nah, yang kalian harus pukul bagian pedang belakangnya ini untuk mengalahkannya. Lihat guys, kita pukul. Harus dipukul loh. Tadi aku udah sempet kalahin nih bos, dan aku mendapatkan ini Work Helmet. Work Helmet ini never break ya guys ya, nggak bisa hancur, dan nambahin plus 2 armor kita. Wih keren. Lalu kita dapat X of 1000 metals. Jadi di sini attack damage-nya itu ada 9. Lalu never break, right click to attack in enlarged arc, shift right click to slam the ground and crack so wave. Oke guys, jadi katanya ini kalau klik lama dia bakalan kayak gitu ya guys ya. Keren, keren. Lalu katanya shift right click. Wow, keren guys. Dia mengangkat-ngangkat tanah gitu ya guys ya. Kalian pasti udah tahu yang nonton the channelnya, live streamnya si The Dreamcraft. Dia udah sempat ngalahin ini, dan dia juga dapat item-itemnya ya guys ya. Itu pun sama ya guys ya kekuatannya. Ini harus shift untuk ngeluarin ability-nya. Lalu ini juga sama ya guys ya. Sama semua. Diserang guys. Gak berani. Waduh. Lalu di sini ada yang terakhir ya guys ya. Ini adalah mob terakhir yang sudah ditemukan di Sans SMP. Paling awal-awal banget udah ditemukan di Sans SMP ya. Ini adanya di bayam hutan-hutan itu. Ini adalah tumbuhan Venus. Lihat. Inilah tumbuhan Venus yang akan menyergap kalian ya. Wah, itu kalah. Lalu saat dia mati itu dia akan mengeluarkan spawn baby foilet. Jadi ini adalah tanaman kecilnya, versi unyunya, versi kecil. Yang dimana ini bakalan tumbuh besar menjadi seperti ini. Keren. Dan ini bisa bertarung dengan si penjaga ini ya. Wih, lihat tuh guys. Bertarung dia guys. Sekali hit pun mati loh. GG. Untuk animasinya ini keren ya. Lalu kita akan lihat dari dari tampilan depan pokoknya. Perspektif. Nah ini. Itu guys, ini adalah kelihatannya dari depan. Ini animasinya keren loh guys. Tuh. Walaupun kadang ada bug yang dimana animasinya itu nggak mau. Aku udah coba tadi, tapi sekarang semuanya mau loh. Keren guys. Lihat ini juga. Boom. Lalu di belakang, boom. Keren ya guys ya. Semoga akan ada lagi mod-mod Sans SMP ya guys ya kedepannya. Ini keren lah guys. Dan saat kalian pencet ini, kalian dikasih efek slow motion dan weakness. Wih, itu ya guys ya, ada efeknya. Waduh, keren ya guys ya. Ini baru beberapa loh guys. Mungkin nanti ada update, siapa tahu ya. Dan mobnya akan lebih banyak lagi.
Oke guys, jadi semua mob-mob yang ada di Sans SMP ini aku udah review dan mari kita penutupan. Day 3. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video aku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, ke teman-teman kalian juga bisa tahu yang kalian tahu di Minecraft guys. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin download, kalian bisa cek linknya di deskripsi, aku udah sediain Mediafire. Dan kalian juga komen di bawah kalian nilai ini mod pack dari 1 sampai 10 berapa ya guys ya. Kalau aku sih 10 ya. Ini sangat keren guys. Wih, animasinya ini susah loh buatnya guys. Keren, keren. Oke guys, mungkin sekian dulu. Mungkin di next video aku juga bakalan upload lagi konten-konten tentang Sans SMP season 5 ini. Oke guys, aku Andika TV. Dadah. Adios.